Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa syifaiha wa nuril absari wa diaiha wa la alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid Nur Salam Tanjung Batu, Kepulauan Riau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pertama sekali mari kita Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'i tabi'in, kepada para ulama, wal auliya was-salihin wal masayyid, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani wa sun ila Sayyidina Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala amadana Allahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim bidini wa dunya wal akhirati bisirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat al-lazina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul At-Tibyan bi adab hamalatil Quran. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, husnul waqfi, yaitu tentang bagusnya berwakaf. Jadi kadang-kadang orang baca Quran ini pakai hantam saja, nak berhenti di mana, padahal maknanya kacau balau. Jadi boleh berhenti, tetapi jangan sampai membuat makna yang dikehendaki atau di dalam Al-Quran tersebut itu jadi salah. Karena salah berhenti saja bisa jadi maknanya salah. Ila angkol wamtasil ma rawa al-hakim Abu Abdillah bisnadihi an sayyidi anis sayyidil jalil Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala la tastawhish turuqal huda likillati ahliha wala tagtarun wala tagtarunna bikasratil halikin wala yadruka qillatus salikin. Wali hadalah makna qalat al-ulama qira'atu suratin kathirah bikamilia afdalu min qira'ati ba'di surah tawilah yuqad biqadri kasirah fa innahu qad yakhfa al-irtibatu ala ba'din nas fi ba'dil ahwal. Kata al-imam, para ulama menyimpulkan membaca surat yang pendek tapi sempurna, maksudnya tidak berhenti di tengah jalan, tutup
Alhamdulillah. Tidak berhenti di tengah jalan, padahal ayat setelahnya ini ada hubungannya dengan berikut, dengan sebelumnya. Kalau berhentinya tadi sebelum ayat yang mestinya dilanjutkan, maka maknanya akan lain, bisa jadi salah paham. Jadi dengan adanya yang demikian, apa kata ulama, membaca surat yang pendek tapi kebaca semua, umpamanya surat Al-Fil pendek tapi kebaca semua. Jadi maksudnya kadang-kadang setiap ayat ini ada hubungannya. Ayat 1, 2, 3, 4, 5 kita berhenti. Padahal antara 5 ke 6 ini ada terusannya yang ada hubungannya. Maksudnya hubungan yang tidak boleh dipisahkan. Berhenti pula di situ. Ini yang seperti ini tidak baik. Nah, dikarenakan untuk menghindari hal yang seperti itu, ulama mengatakan membaca surat yang pendek tapi sempurna dibaca semuanya itu lebih afdal daripada membaca sebagian surat yang panjang tetapi sama dengan kadar surat yang pendek tadi. Dia suratnya panjang Al-Baqarah, tapi dia baca satu ayat atau dua ayat. Yang umpamanya surat itu dengan surat Ad-Duha, dua ayat atau tiga ayat itu dengan surat Ad-Duha itu sama panjangnya. Ini lebih utama membaca surat Ad-Duha daripada potongan daripada surat Al-Baqarah yang sama kadarnya dengan surat Ad-Duha. Kenapa? Karena Wad-Duha wal-layli idza saja itu ketika dibaca sampai habis tidak ada makna yang tertinggal. Enggak ada makna yang tertinggal. Jadi orang tidak jadi salah sangka. Tapi kalau kita nih orang awam, repot. Macam mana nak salah sangka? Paham aja tidak, nak salah sangka macam mana? Baca Quran aja susah. Ini kalau orang paham aja, ini macam mana kok berhentinya di sini? Apa maksudnya? Karena dia paham, yang dibaca perkataannya emang. Kalau kita nak berhenti di mana? Lantak berhenti pun sama aja. Nak berhenti betul ya kita tak paham, nak berhenti tempat yang tak betul pun tak paham. Nah ini masalah. Tapi walaupun begitu, tetap membaca Al-Quran itu berhenti di tempat yang tidak pas, ya, itu tetap tidak baik. Walaupun gak paham artinya, karena hakikatnya itu jadi berubah. Makanya biar aman, baca yang pendek-pendek saja. Saking pendeknya pun Allah aja tiap, tak ganti-ganti. Tapi itu lebih selamat daripada surat yang panjang, surat yang panjang-panjang ada gayanya, ada riaknya, habis. Orang ikhlas itu susah, bukan setahun dua tahun orang nak jadi orang ikhlas itu belajar, apalagi baru pertama-tama tampil itu, tidak ada bimbingan. Ini mengikhlaskan hati itu susah. Jadi udahlah jadi imam, tapi riak macam mana coba? Apakah itu imam? Tidak berhak jadi imam sebetulnya. Hanya hati ini susah kalau kita mengukur hati ini. Nah itu kadang-kadang yang seperti itu belum sempat terbahas oleh kita orang awam. Belum sempat, ilmu kita orang awam pokoknya sebatas Quran itu enak didengar, itu saja. Belum maknanya, apalagi meresapinya, belum lagi membacanya harus dengan ikhlas, khusyuk, khudu'. Nah, itu baru ke atasnya lagi. Kita masih tahap, sedap imam dia. Masih segitu. Padahal yang sana sedap tapi riak, yang sini pun tak paham apa yang dibaca, pokok sedap. Kira iman itu di telinga. Ya Allah, itulah kualitas Islam kita itu masih begitu. Tapi dengan adanya kualitas yang berarti kadang-kadang kita ini memang dah merasa dah cukup Islam gitu sudah. Surga itu surga. Cepat kali. Jadi kita ini kadang-kadang masih banyak kurangnya tapi merasa sudah cukup. Nah, ini masalahnya. Tapi kalau suruh ilmu-ilmu dunia pandai. Ilmu manajemen ini, manajemen itu, macam-macam.
Nak jual lombok pun pakai manajemen. Sah nak. Sudah baca Quran yang betul, belajar agama. Mereka nak jualan, jualan aja. Pajang baca doa laku. Rezeki nak dihitung pakai akuntansi. Kadang itunya kebablasan. Sehingga tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala kurang. Boleh belajar tidak apa-apa, tapi jangan lebay. Wa innahu qad yakhwa al-irtibatu ala ba'dil nas fi ba'dil ahwal. Nah, itu tadi alasannya para ulama kadang-kadang kenapa kok baca surat yang pendek tapi kebaca semua itu lebih utama daripada surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu diambil dua ayat, satu ayat, tiga ayat. Karena kadang-kadang yang membaca enggak paham, ini sebetulnya aku tak bagus berhenti di sini, malah dah langsung Allahu Akbar. Rukuk sama Allahumma hamidah. Rakaat kedua, berhenti di surat yang mestinya tak pas berhenti di situ, sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Disambung lagi ke tahun depan, tah dua tahun lagi sambung ayatnya, ketemu. Jadi maknanya tak kemana-mana. Jadi waqad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadin an Abdullah bin Abi Hudzail At-Tabi'i al-ma'ruf radhiyallahu taala anhu qala kanu yakrahuna ay yakra'u ba'dal ayah wa yatruku ba'diha. Para ulama-ulama terdahulu, para tabi'in, ulama-ulama terdahulu, sahabat tabi'in, itu mereka tidak suka membaca ayat dibaca separuh yang lain ditinggal, enggak suka. Faslun. Nah, ada masuk ke yang lain. Jadi nak baca ayat-ayat yang panjang boleh, tapi dia satu, maksudnya satu tema gitu. Satu tema. Ini ayat, umpamanya ayat 35 sampai 42. Ini satu tema ini. Baca, bagus. Tapi dibaca 35 sampai 40. Masih ada dua ayat penyelesaian temanya nih yang mesti jadi pemungkas makna yang sempurna. Dia langsung assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rakaat kedua. Nah, disitulah makanya para penghafal Al-Quran tidak hanya sekedar bisa menghafal saja, tapi harus paham tentang ilmu. Harus paham tentang ilmu. Sekarang, zaman sekarang, jadi kalau udah hafal kayak udah habis ilmu agama semua, bisa semua. Ini masalah. Sekarang nyari yang hafal dah susah. Yang hafal pun tuh masih sebetulnya masih kurang, belum apa-apa. Nah, ketika ilmu agamanya kurang, hanya sekedar hafal saja, banyak penyakit. Satu, secara hukum dia akan banyak salah di dalam membaca, maksudnya dari sisi maknanya. Kedua, ilmu hatinya enggak sempat. Dia belajar cuma ngapal, enggak sempat ngaji at-tibyan bi adabi halam hamalatil Quran, enggak sempat. Sehingga bacanya pokoknya karena manusia, karena dunia, karena duit, riya, habis semuanya. Nah, itulah setengah-setengah. Jadi kita jangan Quran-Quran secara zahir saja. Orang-orang orientalis, orang kafir pun bisa ngapalkan Quran. Nah, bisa. Tapi Quran itu tidak masuk di dalam hatinya. Lah kalau kita tak masuk juga, jadi macam sama pula. Cuma di bibir saja. Ini lebih repot lagi, di bibir pun tidak. Waduh, entah macam mana lagi, tak tahulah. Di bibir pun tidak, apalagi di hati. Betapa jauhnya kita dengan Al-Quran. Faslun fi ahwali tukrohu fi al-kira'ah. Pasal menerangkan tentang perkara-perkara atau hal-hal yang makruh ketika membaca, di dalam membaca Al-Quran. Apa sih hal-hal yang makruh, yang tidak disukai ketika membaca Al-Quran? I'lam anna qira'at Al-Quran alal itlaq mandubatun wa mustahab.
Ketahuilah bahwa sesungguhnya membaca Al-Quran secara hukum, secara mutlaknya itu mandubah, sunnah, dan dianjurkan banyak-banyak. Secara hukum asalnya, baca Quran itu disuruh memang. Mantap, bagus, mustahab. Secara hukum umum. Illa fi ahwalin makhsusah. Kecuali ada di satu keadaan-keadaan tertentu. Membaca Al-Quran tidak dianjurkan. Waduh, budak. Kira baca Quran itu bagus semua, kapan aja. Ja'fi syar'i bin nahyi 'anil qira'ati biha. Jadi ada syarak melarang. Jadi ada dalil-dalil yang melarang bahwa Al-Quran itu dibaca di waktu atau keadaan-keadaan tersebut. Wa ana adzkurul ana ma hadarani minha mukhtasaratan bihadzil aidil lati fa inna mashhurah. Dan saya akan sebutkan di sini beberapa keadaan yang di situ enggak bagus membaca Al-Qur'an ya secara ringkas, dan aku tidak menyebutkan dalilnya, tapi ini yang aku sebutkan ini ada dalilnya semua kata Imam Nawawi. Cuma kalau aku sebutkan panjang tak segini kitabnya, nanti tebal. Ya, ini pokoknya kesimpulan ini aku sampaikan, ini semua ada dalilnya ini. Yang pertama, fatuqra'ul qira'atu fi halati ruku'. Makruh hukumnya membaca Al-Qur'an ketika sedang ruku'. Ruku' baca Qur'an. Ya. Jadi Allahu Akbar. Dia nak ruku' lama. Dia baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Makruh. Rukuk baca Quran makruh. Bukan tempatnya. Rukuk itu tempatnya bertasbih. Jadi ibadah itu ada tempatnya masing-masing. Satu, rukuk. Wasujud. Dan ketika sujud makruh orang sujud baca Quran. Baru aku tahu makruh baca Quran waktu sujud. Waktu sujud makruh baca Quran. Tak bagus. Baca ada tempatnya masing-masing. Padahal ini ibadah nih. Watasyahud, dan ketika tasyahud tahiyat. Batal saja tidak? Tidak batal, cuma tidak baik. Wa ghairiha minal ahwali shalahi wal qiyam. Pokoknya semuanya selain berdiri. Pokoknya keadaan salat selain berdiri tegak itu hukumnya makruh membaca Al-Qur'an. Ini mah ada dalilnya, bukan tak ada dalilnya. Tapi macam mana pula baca Qur'an jadi makruh? Macam mana? Ini ada dalilnya ini, bukan ngarang-ngarang. Jadi yang boleh ya ketika kita baca Fatihah itu tadi, setelah Fatihah baru baca surat. Yang kedua, waktu qira'ul qira'atu bima zada 'alal Fatihati lil ma'mum fi shalatil jahriyah. Idza sami'a qira'atal imam. Makruh hukumnya membaca Fatihah bima zada 'alal Fatihah lil ma'mum. Makruh hukumnya membaca selain Fatihah bagi makmum. Jelas nih. Makruh hukumnya membaca selain, maksudnya dah Fatihah sudah, makmum itu baca Fatihah saja. Makmum. Bisalah al-jahriyah, salat yang jahr, apa maghrib, isya, ya. Idza sami'a qira'atal imam, kalau makmumnya dengar qira'ah imam. Apa tak dengar? Speaker macam ini besarnya, ha, tak dengar. Apa lagi? Kalau dah kuatnya speaker macam ini, apa lagi? Makruh diulangi bagi makmum membaca selain Al-Fatihah di salat jahar. Salat jahar apa? Maghrib, isya, subuh. Nah kan, tengoklah berapa banyak orang yang tidak tahu. Tapi macam agama ini macam aku dah tahu semua. Dia setiap sholat tuh
Habis maghrib-maghrib, imam baca surat. Imam baca, nanti dia baca juga surat. Isak gitu juga, imam baca surat, nanti dia baca surat. Dia fikirnya samalah. Imam baca fatihah, aku baca fatihah. Imam baca surat, aku baca. Cuma dia panjang-panjang, aku tak apa lah. Aku baca keluar aje lah. Keluar Allah, salah. Macam betul perasaan. Tapi agama itu bukan pakai perasaan. Bukan pakai kira-kira. Mentok fatihah. Itu saja ulama beda pendapat. Imam Malik mengatakan makmum enggak baca. Makmum wa idza quri' al-Qur'an fastami'u lah. Kalau Al-Qur'an tidak baca, dengarkan, tahu sampai sendiri. Nah, yang Fatihah itu saja ulama beda pendapat. Apalagi yang surat setelah Fatihah. Nah, itu makruh. Nah, itu hukumnya makruh. Iya pula ada baca Quran makruh. Saya kira cuma di WC aja, ha, kan? Gitu. Banyak rupanya. Gitu. Kemudian banyak masih nih. Yang ketiga, asalisu wa tukrahu halatal qu'udi 'alal qira'ah, otomatis. Makruh hukumnya ketika sedang duduk di WC. Halatal qu'udi di WC. Yang keempat, wafi halatin nu'as, juga makruh hukumnya membaca Al-Quran ketika ngantuk. Dia baca innalazina kafaru min ahlil kitab. Ditengok ni perasaan dia ni macam yang dibaca lain. Begitu dia gini, aku baca apa tadi? Iya apa tidak? Iya. Dia perasaan dia waktu ngantuk ni, dia baca. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Tak ada baca apa. Perasaan aku tadi baca, kok bukan ini. Memang gitu orang ngantuk, perasaan betul. Nauzubillah summa nauzubillah. Macam orang nyupir jugalah. Orang nyupir ni kalau ngantuk, perasaan ni dia lurus saja jalan ni. Tahu tu berak. Kayak gitu, gak boleh makro. Kalau udah ngantuk, taruh dulu. Ngantuk atau wudhu, baru mulai lagi. Jangan dipaksakan. Apa baca apa? Yang ditulis lain, yang dibaca lain. Maknanya lain, Qurannya rusak. Nah, itu makro. Kemudian, wakadha. Iza sta'jama alaihi al-Qur'an minal istibham maqad taqaddama makna. Wa kadza fi halatil khutbah liman yasma'uha wa la tukrahu liman lam yasma'uha bal tustahab. Kemudian makruh juga apa? Membaca Al-Quran kalau dia ragu apalan atau tulisan dia kabur apa nih? Kira-kira inilah. Kira-kira pula. Kira-kira inilah. Yang banyak ini yang hafalan. Hafalan apalagi pas jadi imam. Agak lupa-lupa. Ini ajalah, entam ajalah. Daripada aku diam nampaknya tak hafal ustaz ini depan. Inilah kira-kira entam itu. Jadi dia ragu, betul tak ni? Tapi kalau memang dilupa tak ada masalah. Tapi kalau disengaja hantam sajalah, yang penting berbunyi. Tapi dia tak yakin tu. Itu. Kemudian makruh juga membaca Al-Quran ketika khatib sedang berkhutbah. Makruh. Bukan hanya Quran saja, berzikir yang lain pun makruh. Sekarang ada orang nih, orang sedang khutbah,
Dia pegang tasbih. Dikir dia. Macam betul soleh. Ha? Soleh dia macam orang soleh betul. Itulah orang ibadah tu harus pakai ilmu, jangan pakai hantam saja. Ha? Apa tak soleh berzikir di mana saja dan kapan saja? Silakan. Kalau lagi naik motor gini tak ada masalah, tapi ketika khatib sedang berubah, stop. Kita tidak usah kau berzikir lagi, karena mendengarkan khatib berubah hukumnya wajib. Berzikir tu sunnah, kapan saja kau nak zikir bisa. Kata orang, mantap orang ini, putar tasbih terus, lempar kau pakai ini baru tahu. Kau dengarkanlah kita, orang sedang khutbah dia pula fokus yang lain. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan dua hati di dalam satu dalam diri seseorang. Tidak ada. Jadi kita kalau lari ke sini, ke sana berarti tak paham. Itu seperti itu. Jangan kayak gitu. Ah, ini sok-sokan pula. Khatib sedang khutbah. Murojaah nih nanti nak setoran nih melancar lagi. Khatib khutbah deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sana khatib sedang khutbah. Wow. Dia murojaah. Waduh, adik ini hafiz mantap ni kata Quran tak pernah lepas. Salah kau tu. Oh, lah kan sudah salah lagi kan? Jangan salah aja sekarang gitu. Entah mungkin Yasin banyak gitu kan? Ondo khatib baca Yasin ya. Ada lagi kejadian yang salah kaprah. Kalau di tempat kita jarang ketemu. Kalau di daerah Jawa banyak di masjid-masjid yang agak apa kita bilang nih, mantap-mantap lah, kelas. Itu biasanya kalau nggak tahu sekarang, dulu ada. Jadi dekat pintu masjid tuh ditaruh biasanya ada apa kita bilang tuh yang tulisan untuk ceramah apa selebaran tuh apa namanya tuh? Ah, macam brosur tapi ya artikel-artikel tuh edisi Jumat 1, Jumat 2 aja untuk istinya tentang ini. Ditaruh depan masjid. Ketika orang nak Jumatan ngambil selembar, ya kan? Ketika hati sedang berubah dibaca dia itu di dalam masjid. Yang khatib sedang nerakan sedekah, dia baca tentang kawin. Ada bingung khatib, nah aku baca artikel tentang pernikahan kata dia. Lah sudah. Macam mana itu? Tak boleh kayak gitu. Nah, jadi para pengurus masjid juga jangan begitu. Nak bagi kalau orang itu nak balik baru bagi. Dah selesai sholat, taruh situ. Dia balik baca. Pokoknya jangan pas naik motor dibaca gini. Jangan. Itu salah. Macam betul, Pak. Banyak kita dapat. Kalau di sini tak orang sini malas-malas nulis. Wah, itu biasa persi edisi per Jumat tuh mesti ada. Bagus tuh sebetulnya. Silakan, tapi dibagi setelah orang buyar Jumatan. Dikasihkan bolehlah nunggu dekat sandal situ, Pak. Bagi biar dibaca di rumah. Boleh juga. Tapi artikel-artikel yang betul ahlu sunnah wal jamaah, jangan artikel asal sembarang aja ikut bagi-bagi artikel orang lain. Tak boleh, walaupun itu sifatnya baca Quran, apalagi hanya baca artikel atau buletin Jumat. Buletin sering kayak gitu. Jadi nampaknya mantap masjid ini, boleh tahan katanya kan. Itulah ilmu itu penting. Jadi orang masuk baca, kata khatib kalau mikir dah baca masing-masing untuk apa aku khutbah? Lah sudah aku jumatan masjid lain aja. Nah, ini kita dah khutbah nak nerangkan sedekah, nerangkan ini, dia balik terfokus kepada apa yang dia baca. Berikutnya, wala tukrahu liman lam yasma'ha bal tustahab. Ada pengecualian. Tidak makruh membaca Al-Quran ketika khatib sedang berkhutbah kalau memang makmumnya tak dengar suara khatib. Itu boleh.
Umpamanya masjid tak punya speaker atau list PLN mati. Bagian belakang sana. Itu Pak Khatib bilang apa? Tak dengar. Ah, kalau tak dengar bagus kau baca Quran. Bagus. Bagus tuh. Kenapa? Supaya tidak ngelamun kemana-mana. Tidak ngelamun yang baju merah, yang baju biru, yang baju pink. Kalau ini Jumatan itu apa? Ambil Quran, baca. Baca. Kenapa? Karena suara khatib tidak sampai ke telinga. Supaya tidak menyibukkan diri dengan hal-hal selain ibadah. Baltus tahap, kalau keadaan seperti itu bahkan dianjurkan. Dianjurkan. Kalau tak dengar. Tapi kalau speaker kita ini dah lebih-lebih dah. Ada lagi tak dengar. Terus hadza huwa al-mukhtar as-sahih. Nah, ini adalah pendapat yang dipilih yang benar. Wa ja'a antawusin karahiyataha wa an Ibrahim adam al-karaha. Fa yajuzu ay yajma baina kalamaihima bima kunna kama dzakara ashabuna. Cuma ada sedikit perbedaan saja. Jadi ada yang mengatakan baca Quran waktu khutbah tak makruh, ada yang mengatakan makruh. Yang tengah-tengah ini pendapat yang kita sampaikan ini. Kalau memang dia tak dengar suaranya si khatib, dia sunnah dianjurkan baca Quran. Kalau dengar makruh hukumnya. Wala tuqra'ul qira'atu fit tawaf. وهذا مذهبنا وبه قال أكثر العلماء. Tidak makruh hukumnya membaca Al-Quran ketika tawaf. Waktu tawaf 7 putaran baca Quran gini. Jadi umpamanya haji itulah baca Quran terus. Mulai ihram pergi ke Arafah di bus baca Quran, sampai di Arafah buku baca Quran, terus Muzdalifah, Mina, perjalanan baca Quran, tawaf baca Quran, sa'i baca Quran, terus baca Quran. Pas tahallul khatam Qurannya. Wah, itu. Tidak apa-apa, boleh. Kalau sedang tawaf boleh membaca Al-Quran. Itu adalah mazhabuna kata Imam Nawawi, mazhab kita begitu. Dan begitulah pendapat kebanyakan ulama. Wahakahu Ibn al-Mundhir an Atha wa Mujahid wa Ibn Mubarak Abi Thawr wa Ashabul Ra'i. Nah, itu di antara ulama-ulama yang menguatkan hukumnya tidak makruh ketika tawaf membaca Al-Quran. Wahaka anil Hasan al-Basri wa Urwah Ibn Zubair wa Malikin karahiyatuha anit tawaf wasahi al-awwal. Adapun menurut Imam Hasan al-Basri, menurut Imam Urwah bin Zubair dan Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, hukumnya makruh membaca Al-Quran ketika tawaf. Perbedaan pendapat ulama. Ya, ada ulama yang mengatakan makruh ketika tawaf, itu mazhab Maliki mengatakan makruh. Jadi orang mazhab Maliki kalau tawaf dia tak baca Quran, membaca zikir-zikir yang memang dibaca ketika tawaf. Maksudnya tidak makruh. Tidak makruh bukan dianjurkan, maksudnya boleh. Boleh. Kalau Imam Malik tidak, tetap lebih apa? Mendahulukan zikir-zikir yang memang maksur dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semuanya itu sunnah. Membaca Al-Quran pun itu tawafnya juga tetap atau diam aja. Tawaf itu 7 putaran. Niat tawaf satu diam mingkem gini. 7 putaran itu tawafnya sah, tak baca apa-apa. Jadi sebetulnya haji itu senang, mudah, bukannya susah. Cuma orang-orang yang tengok buku doa haji itu segini kata warna tebalna. Takut orang nak pergi umroh. Wah, segini digantung lagi di sini. Waduh, doanya banyak. Aku tak bisa baca, susah. Yasin aja terlambat terus kalau baca. Ha. Orang selesai ikut nutup. Ini tak doa nak umroh segini, nak haji. Waduh. Itu sunnah. Ya, sunnah. Kalau tak mikir baca Quran aja sampai habis. Sah. Sah. Ha.
Mau tawaf putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, putaran ketujuh, baca Quran tok. Itu sah. Sa'i, sofa, marwa, sofa, marwa, sofa, baca Quran tok sah. Walaupun memang ada zikir-zikir khusus di situ. Semacam orang tawaf ini kalau dari rukun Yamani ke Hajar Aswad ini membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sunnahnya memang begitu. Sun. Nah, mamanya dia baca Quran tak ya sah juga, tak ada masalah. Wa qad taqaddama bayanul ikhtilaf fil qiraati fil hammam wa fit tariq wa fi man famuhu najis. Sedangkan ada hal-hal yang diselisihkan, perbedaan pendapat para ulama, yaitu membaca Al-Quran fil hammam. Fil hammam ini bukan toilet, bukan. Hammam zaman dulu ini pemandian. Ada pemandian umum. Macam ini kampung, di situ ada kalau sekarang macam kolam renang gitulah. Nah, itu. Tapi dia kalau dulu memang dia ada kamar-kamar orang kemudian mandi di situ. Nah, kalau kita kan di dalam kamar kita tidur pun ada kamar mandi. Nah, itu kan kurang apa lagi. Kalau zaman dulu tak nak mandi itu pergi dulu pemandian kampung. Itu namanya hammam. Jadi apa hukumnya membaca Al-Quran di pemandian di kampung? Orang-orang mandi-mandi dia duduk sambil tunggu antrian. Banyak orang aku baca Quran dulu. Nah, ini maksudnya hammam. Kalau hammam yang artinya toilet memang tak boleh. Ini hammam maksudnya pemandian. Ya. Kalau kita sekarang ini ya kolam renang itulah kolam mandi. Orang berenang laki-laki perempuan apa dia mak so-soan dia baca Quran pinggir-pinggir kolam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Orang lagi tegulik sana tegulik sini laki perempuan dia baca Quran pinggir kolam. Waduh. Ini seperti ini apa ulama mengatakan perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya makruh. Kayak menghina betul. Bukan tempatnya. Di situ orang apa segala macam buka-buka engkau pula lah di situ. Anak soleh ni, anak soleh. Kau baca Quran dekat sana, dekat rumah sana, bakal masjid, ya bagus. Kemudian Nabi Tariq baca Al-Quran di jalanan. Di jalanan dia baca Quran. Ah, jadi dia ganggu orang jalan, dekat jalan, pinggir jalan itu baca Quran. Orang lewat, dia baca Quran situ. Kemudian ini di perbedaan pendapat ulama, ada yang bilang makruh, ada yang bilang tidak. Tapi otomatis ya, yang bagus ya apa yang lebih hati-hatilah ya, jangan. Dan orang yang membaca Quran mulutnya najis, makruh. Mulut dia najis dia baca Quran. Ah, itu hukumnya makruh. Najis apa? Apakah itu kena darah atau kena najis apalah? Pokoknya jangan digunakan untuk baca Quran mulutnya tuh. Makanya orang baca Quran itu sunnahnya bersiwak. Al bid'atu al madrasiyah. Al bid'atu al-madrusah. Kacamata ketinggalan di rumah. Al-bid'ah al-madrusah. Faslun. Minal bid'ah al-munkarah fil kira'ah. Maya falu jahalatul musallin. Ada lagi baca Quran bid'ah. Ada pula orang baca Quran bid'ah ni dosa. Tengok. Dikira betul. Imam Nawawi mengatakan sebagian daripada bid'ah-bid'ah yang mungkarah, yang mungkar di dalam membaca Al-Quran yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, jahalah. Orang-orang yang bodoh yang sedang sholat, mengimamin sholat. Orang-orang yang bodoh jadi imam, cuma bisanya baca Quran. Nah inilah, sekarang ini pokoknya kau bisa baca Quran ya imam. Dah, ada lagi. Padahal ilmu jadi imam tuh banyak. Tapi sekarang memang susah. Jangankan ilmu yang macam-macam, yang bisa baca Quran aja susah. Memang kau lah yang paling pandai, tak ada lagi.
majulah. Yang lain udahlah, Qurannya tak beres, ilmu dia tak ada, lebih parah, lebih parah lagi. Engkau lah maju. Jadi sebagian daripada bid'ah-bid'ah yang mungkar di dalam membaca Al-Quran yang dilakukan oleh orang-orang bodoh yang menjadi imam, menjadi imam ngimamin sholat orang lain di tarawih, di dalam sholat tarawih. Jadi zaman Imam Nawawi ini tahun 600-an, berarti sekitar sekarang 1400, 800 tahun yang lalu. Ini orang-orang aneh jadi imam tarawih sudah ada, apalagi zaman sekarang. Tapi kadang-kadang orang ini, aku memang dari dulu ini ada ilmu dia, ai mentahlah kau ilmu apa. Ini Imam Nawawi tahun 600 Hijriah, berarti 4. Wallahu subhanahu wa taala alam. Kita sambung lagi lah besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.